Pemirsa, beredar percakapan via WhatsApp antara Jessica Kumala Wongso dan Sandi Salihin Kembaran Mirna. Paca Mirna meninggal. Dalam percakapan, terlihat Jessica merasa khawatir karena tempat tinggalnya merasa diawasi oleh orang tak dikenal. Dan Berikut percakapan WhatsApp antara Jessica dan Sandi Salihin. Dalam percakapan, terlihat Jessica terus menanyakan kabar kepada Sandi Salihin Kembaran Mirna seputar meninggalnya Mirna. Jessica juga terus memberikan informasi bahwa dirinya sedang dalam keadaan sakit dan belum bisa menjenguk Mirna. Selain itu, Jessica juga sempat menanyakan kepada Sandi jika dirinya khawatir karena tempat tinggalnya merasa diawasi oleh orang tak dikenal. Dan pemirsa, tak hanya percakapan Jessica dan Sandi, percakapan via WhatsApp juga beredar antara Jessica dan Hani. Dalam percakapan itu, Jessica menanyakan kepada Hani apakah sudah menengok ke rumah duka atau belum. Dalam percakapan itu juga, Jessica memberitahukan kepada Hani jika ia masih sakit asma dan masih berada di rumah sakit. Jessica juga meminta untuk disampaikan rasa duka cita atas meninggalnya Mirna.